갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. Hai teman-teman, kali ini aku mau memakeover ruanganku. Jadi ini tuh ruangan yang ada di lantai atas ya teman-teman. Dan ruangan ini tuh tadinya adalah tempat aku untuk setrika baju. Dan ini udah aku kosongin ya teman-teman. Jadi tinggal ada keranjang sama selimut-selimut itu yang belum aku setrika. Nah niatnya nanti ruangan ini akan aku ubah menjadi ruangan yang lebih indah, terus lebih estetik gitu teman-teman. Nah buat teman-teman yang penasaran gimana prosesnya, disimak terus ya sampai habis. Nah oke ya teman-teman, ini aku udah mulai untuk memakeover ruanganku. Jadi yang pertama itu aku beli lemari laci atau drawer. Ini aku belinya online di Shopee ya teman-teman. Harganya itu Rp799.000. Dan ini tuh dikirimnya memang dalam keadaan belum dirakit. Jadi kita mesti merakit sendiri ya teman-teman. Untuk proses merakitnya itu kemarin sekitar 6 jam. Memang agak susah ya untuk merakitnya. Dan kalau sudah dirakit, ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini aku kemarin belinya itu yang 5 laci. Jadi kan ada yang 3 laci, ada yang 4 laci, dan ada yang 5 laci. Dan lemari ini tuh lumayan berat banget teman-teman. Makanya aku gak sanggup ya kalau harus mendorong-dorong sendiri gitu. Karena emang berat banget teman-teman. Tapi kalau untuk hasilnya sih aku lumayan puas gitu ya. Dengan harga segitu dapat lemari yang seperti ini tuh menurut aku worth it banget sih. Dan ini lemari lacinya aku taruh di sebelah sini ya teman-teman. Nah sekarang lanjut ya, ini aku mau buka paketan selanjutnya. Jadi ini tuh kemarin aku beli meja serbaguna di Shopee juga ya teman-teman. Harganya itu Rp350.000. Dan ini mejanya seperti ini ya, jadi tinggal kita pasang untuk kaki-kaki mejanya. Dan ini tuh gak rumit teman-teman, ini prosesnya juga cepet gitu ya. Karena cuman memasang untuk kaki-kaki mejanya aja. Nah ini udah selesai dipasang kaki-kaki mejanya ya teman-teman. Dan ini langsung aja mau diletakkan di sebelah lemari lacinya. Nah jadi untuk mejanya ini aku suka banget teman-teman, karena memang modelnya juga minimalis banget gitu ya. Ini tuh sebenarnya meja serbaguna, dan nanti tuh akan aku fungsikan jadi meja rias gitu teman-teman. Terus lanjut ya teman-teman, ini aku mau buka paketan selanjutnya. Jadi kemarin itu aku beli bangku, ini mereknya IKEA ya teman-teman, tapi aku belinya online juga di Shopee. Harganya itu Rp75.900. Dan ini juga sama ya teman-teman, tinggal kita rakit aja. Nah kalau untuk merakitnya ini juga menurut aku lumayan mudah ya, nggak ribet gitu ya, karena ini kan tinggal kita pasang aja seperti ini. Nah ini udah selesai dirakitnya ya teman-teman. Terus ini mau aku fungsikan jadi bangku untuk meja riasnya. Oke lanjut ya teman-teman, ini aku mau buka untuk paketan selanjutnya. Jadi kemarin itu aku beli cermin gantung. Ini juga sama, aku belinya online di Shopee ya teman-teman. Harganya itu Rp187.150. Dan ini cerminnya itu modelnya aku suka banget teman-teman. Ini sengaja gitu ya aku milih yang seperti ini. Jadi masuk banget untuk tema aku yang benar-benar pingin bikin ruangan itu jadi lebih estetik gitu ya teman-teman. Terus lanjut, ini aku juga beli pajangan. Ini untuk pajangan dinding ya teman-teman. Harganya itu Rp12.250. Dan lagi-lagi aku memilih pajangan dindingnya itu yang motifnya seperti ini ya teman-teman.
Nah, oke ya teman-teman, ini tuh udah selesai untuk dipasangnya. Jadi ini tinggal aku lap-lap ya. Ini supaya nggak ada debu-debunya ya teman-teman. Jadi ini mau aku lap dulu, mau aku bersihin dulu gitu ya. Dan jangan salfok sama anakku ya teman-teman, dia itu ikut bantuin. Ya namanya juga masih balita gitu ya teman-teman. Jadi kalau maminya ngerjain sesuatu, dia itu pingin ikut-ikutan gitu loh, bantuinnya gitu. Namanya juga anak perempuan ya teman-teman. Dan anakku ini benar-benar aktif banget, dia itu gak bisa diem teman-teman. Beda gitu ya sama kakaknya. Kalau kakaknya itu walaupun laki tapi bisa diatur gitu. Terus kalau adeknya ini aduh bener-bener susah banget gitu ya untuk diaturnya. Tapi ya seperti itulah, kita harus sabar gitu ya teman-teman. Makanya ini dia ikut bantuin, ya udahlah gak apa-apa. Daripada nanti nangis-nangis ngambek gitu kan ya. Biasa kalau anak perempuan itu kalau udah ngambek susah banget untuk didiemin gitu teman-teman. Dan ini udah selesai aku bersihin ya teman-teman. Jadi ini aku kasih bunga artificial. Ini tuh bunga anggrek untuk mempercantik lagi gitu ya teman-teman. Terus ini aku juga kasih bunga kering gitu ya, sama bunga artificial juga di atas lemari lacinya. Nah jadi untuk bunga-bunga kering ini juga menambah lagi untuk nilai estetiknya ya teman-teman. Dan ini tuh untuk bunga-bunga keringnya udah pernah aku unboxing juga ya di video-video sebelumnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau samaan kayak aku itu silahkan aja di klik di video sebelumnya ya. Untuk linknya itu seperti biasa udah aku taruh di description box. Nah ini aku juga susun-susun untuk peralatan makeup aku ya teman-teman. Ini aku susun di meja riasnya. Tapi mungkin ini untuk sekedar pengambilan video aja ya teman-teman. Nanti setelah pengambilan video, mungkin untuk peralatan makeup aku ini gak akan aku taruh di sini. Karena kan aku punya anak kecil gitu ya. Terus si Nadine itu benar-benar emang anaknya gak bisa diem. Jadi kalau peralatan makeup aku taruh di sini, yang ada habis gitu ya untuk mainan Nadine. Nah jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya. Dan ini kita lihat satu persatu ya. Jadi yang pertama itu dari lemari lacinya. Jadi ini lemari lacinya menurut aku ini recommended banget teman-teman. Walaupun memang memasangnya itu agak sulit ya, tapi kalau untuk hasilnya sih aku puas banget gitu ya. Dan untuk cermin gantungnya ini aku suka banget teman-teman. Bener-bener aku suka banget sama modelnya gitu ya, sama warnanya juga. Ini bener-bener cocok banget gitu kalau aku letakkan di sini. Nah terus ini juga ada bunga-bunga kering gitu ya. Terus ini aku taruh ada aromaterapi teman-teman. Terus kemudian ini ada sedikit lah ya makeup aku taruh di sini. Nanti ini akan aku ambil lagi, soalnya nanti takut buat mainan anakku gitu ya. Terus nanti kalau untuk di laci mejanya, ini sebenarnya bisa untuk taruh tempat makeup juga ya teman-teman. Nah ini sedikit aja aku taruh di sini gitu ya. Ini ada lotion aku, terus juga ada bedak gitu ya. Nah ini masih kosong, ini bisa difungsikan untuk tempat makeupnya ya teman-teman. Nah terus kalau untuk bangkunya sendiri ini juga bagus banget. Pokoknya ini aku milihnya benar-benar kayaknya cocok banget gitu ya, satu serasi gitu ya teman-teman. Dan di sebelah sini aku letakkan bunga artificial. Ini tuh bunga anggrek ya teman-teman. Jadi ini benar-benar bikin lebih mempercantik suasana ruangan gitu ya. Nah terus di atas lemari lacinya juga aku kasih bunga kering sama bunga artificial. Terus di situ juga aku taruh ada tisu gitu ya teman-teman. Nah jadi untuk barang-barang yang tadi udah aku unboxing, ini tuh link tokonya udah aku taruh di description boxnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang mau samaan kayak aku, itu tinggal diklik aja untuk link tokonya ya di deskripsi boxnya. Nah jadi kalau untuk pemilihan warna, ini memang aku suka banget sama warna-warna putih seperti ini ya teman-teman. Kalau nggak warna putih ya mungkin warna-warna netral atau warna-warna yang soft kayak gitu. Itu tuh benar-benar memberikan kesan yang estetik dan indah gitu ya teman-teman. Nah jadi inilah ruangan yang tadinya itu tempat untuk setrika baju. Terus ini aku fungsikan menjadi seperti ini, menjadi ruang make up ya teman-teman. Dan ini tuh benar-benar cantik banget, instagramable banget gitu ya. Nah oke ya teman-teman, mungkin segini dulu video aku kali ini.
Dan mungkin buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya ya teman-teman, supaya nggak ketinggalan setiap update video yang aku upload. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah mau klik video ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you the next video. Bye-bye.